Profil biografi Habib Taufik As-Sogab. Profil biografi Habib Taufik As-Sogab. Nama lengkap Habib Taufik yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Hussein bin Sogab bin Muhammad As-Sogab. Beliau memberistri seorang syarifah bernama Syarifah Faizah binti Muhammad As-Sogab, dan beliau dikaruniai 7 anak, yaitu Muhammad, Abdul Qadir, Abu Bakar, Hussein, Ja'far, Sogab, dan Alawiyah. Semasa kecil, Habib Taufik diasuh oleh sang ayahnya, yakni Habib Abdul Qadir bin Hussein As-Sogab. Kemudian, beliau sering melanjutkan taklim pada ulama atau para habib yang ada di Pasuruan. Salah satunya Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid, seorang habaib ternama di kota Surabaya, dan juga Habib Umar bin Hasyim Ba'agil. Habib Taufik merupakan ulama yang dapat dijadikan contoh oleh para umat muslim dan ulama-ulama lainnya. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua umum Rabithah Alawiyah atau pemimpin organisasi habaib se-Indonesia, dan juga mengelola pondok pesantren putra As-Sunniyah Salafiyah dan juga pondok pesantren putri Az-Zahra, majalah Nabawi, siaran radio Nabawi, madrasah, dan beberapa toko kitab dan travel haji dan umrah. Beliau juga memiliki agenda rutinan tiap minggunya, yaitu pembacaan Hadroh Dasaudan pada Selasa sore, dilanjutkan dengan tausiah hingga isya di Masjid Jami As-Sogab. Kemudian pada Rabu pagi ada kegiatan Madroh di rumahnya yang penuh berkah. Setiap malam Jumat dibacakan Maulid Burdah, Surat Al-Kahfi, dan Qasidah di rumah beliau yang penuh berkah. Setiap malam Sabtu ada pengajian umum di Masjid Agung An-Alwar, dan beliau selalu mengadakan haul untuk kakeknya, yaitu Habib Ja'far bin Syaikhon As-Sogab. Ayanda beliau Habib Abdul Qadir bin Hussein As-Sogab, ibunda beliau Ubadah Ruqayyah binti Ja'far bin Syaikhon As-Sogab. Dengan mengenal profil Habib Taufik As-Sogab, semoga mahabbah cintaan kita kepada para ulama semakin meningkat, sehingga kita mendapatkan syafaat dari kakek beliau Nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.